syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita bicara mengenai Palestin dan tajuk kita lebih spesifik iaitu menelusuri masyarakat ataupun orang di Palestin. Jadi tajuk yang diamanahkan kepada saya lebih kepada nak kenal ataupun mengenai orang dekat Palestin sana tu. Tajuknya menerusi kehidupan rakyat Palestin. Okey. Jadi saya nak bagikan ceramah pada malam ini dalam dua bahagian. Satu bahagian dipanggil sejarah klasik lah. Sejarah klasik ni daripada mula-mula sekali tanah Palestin dan kaitannya. And yang keduanya sejarah moden dan realiti yang berlaku sekarang. Okey. Kita pergi terus pada bab pertama iaitu sejarah klasik Palestin. Tuan-tuan sekalian, Palestin ni terkenal mula-mula sekali iaitu pada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tarikhnya kalau ikut timeline dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita ni kan 2000, maknanya 2024 masuk 2024 Masihi dia 1800 tahun sebelum Masihi. Waktu 1800 tahun kurang lebih 1800 tahun ke 2000 tahun sebelum Masihi, apa yang ada zaman itu? Ada dua kerajaan tua lama, satu Mesopotamia dekat Iraq, satu lagi adalah kerajaan Mesir lama. Mesopotamia ni dekat Iraq sekarang, dan satu lagi adalah kerajaan Mesir lama. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir dekat kerajaan Mesopotamia, dekat kerajaan Ur. Ur ni bahagian selatan Iraq. Dan di situ semua kita maklum bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dia bertentangan dengan satu orang raja iaitu Namrud. Namrud yang bakar Nabi Ibrahim, tetapi kulit Nabi Ibrahim tidak sedikit pun tersentuh dengan api. Jadi kemudian selepas daripada peristiwa itu, Nabi Ibrahim pun keluarlah daripada kerajaan Mesopotamia ini, kerajaan Ur. Mana Nabi Ibrahim pergi? Nak pergi ke kerajaan Mesir lama. Di antara kerajaan Mesopotamia dengan kerajaan Mesir lama, di tengah-tengah itulah bumi Palestin. Jadi Nabi Ibrahim naik ke Haran, kemudian naik kemudian menetap sekitar bumi Palestin, berkahwin dengan isterinya Siti Sarah. Kemudian sekitar maknanya di Palestin, Siti Sarah tu kemudian pergi ke Mesir, berulang ke Mesir. Lama berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Kemudian di Mesir berkahwin dengan satu orang lagi iaitu Siti Hajar. Balik duduk sekitar Palestin. Ketika itu Palestin memang dah ada penduduk dah. Orang asal sana memang digelar Filistin ataupun Palestin lah. Memang bergelar ataupun digelar memang Palestin, orang asal di situ tu. Okey. Tuan-tuan sekalian, di sekitar Jerusalem itu kemudian Nabi Ibrahim mendapat anak daripada Siti Hajar, isteri yang kedua dia. Diberi nama Ismail. Kemudian Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan dekat Mekah ni. Dekat Mekah Okey. Kemudian tak lama selepas itu isterinya Siti Sarah pula mengandung, dapat Nabi Ishak. Nabi Ishak tetaplah menetap sekitar Palestin sana, Yerusalem sana. Okey. Kemudian Nabi Ishak ni, Nabi Ibrahim dah wafat, Nabi Ishak berkahwin dapat anak, nama anak itu diberi nama Nabi Yaakob. Yaakob ni nama lain dia adalah Israel. Nama lain dia, jadi gelaran dia Israel, tentera Allah. Il ni dalam bahasa lama Hebrew adalah Tuhan. Sebab tu nama-nama lama kita jumpa nama malaikat. Jibrail, Mikail, Israfil, Izrail. Kan? Il tu Tuhan. Nama syaitan sebelum dia jadi syaitan, sama nama dia Azazil. Il ni mana Tuhan. Kan? Jadi maknanya Yaakob Elias ataupun gelaran dia adalah Israel. Anak Nabi Yaakob ada 12 orang. 12 orang inilah akhirnya digelar sebagai anak-anak Nabi Yaakob ataupun anak-anak Israel. Dalam bahasa sebutan dia Bani Israel. Jadi Bani Israel ni anak-anak kepada anak Nabi Yaakob. Okey.
12 orang anak Nabi Yakub ni, tuan-tuan sekalian, kan? 12 orang anak Nabi Yakub ni, salah satu orangnya dicemburui, iaitu Nabi Yusuf. Kecil lagi dibuang di perigi, kita pun tahu, kemudian dibawa jumpa oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Kan, dijual di Mesir sebagai hamba, tapi dibeli oleh maknanya keluarga menteri waktu tu, membesar dia keluarga menteri. Kan, di Mesir, eh? Mesir tu jauh juga, ke bawah lagi. Mesir, kan ingat tak, dari kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir lama kan. So dibawa ke Mesir lah, macam bandar besar lah ketika itu. Ketika berada di Mesir, makin besar, Nabi Yusuf ni terkenal dengan sangat cantik. Akhirnya dia terfitnah, kan? Dan maknanya dipenjarakan. Ketika dipenjarakan, Raja Mesir dapat mimpi. Surah Yusuf, eh? Kita baca Surah Yusuf. Dia dapat mimpi macam mana negara itu. Dia dapat mimpi 7 ekor lembu yang gemuk memakan 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus kering. Dan dia melihat tangkai, 7 tangkai yang subur dengan 7 tangkai yang kering. Maka pendekkan cerita, Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi raja tu. Maka perkataan Nabi Yusuf, kita akan melalui 7 tahun yang sangat subur, tapi jangan rasa selesa, buat gudang banyak-banyak, simpan food security, simpan, sebab lepas 7 tahun tu kering sangat, apa benda pun tak ada. Betul, 7 tahun pertama bukan main subur lagi, 7 tahun berikutnya kering. Tapi sebab negeri Mesir dah buat persediaan, negeri-negeri sekitar Mesir tak buat persediaan, sebab tak tahu cerita ni, mereka pun minta bantuan kepada Mesir, termasuk adik-beradiknya Nabi Yusuf dekat sekitar Palestin tu. Kan? Jadi akhirnya mempendekkan cerita, dia pun minta bantuan, kan? Kemudian Nabi Yusuf akhirnya minta semua ahli keluarga dia, Bani Israel tadi, pindah daripada sekitar, saya duduk bersama-sama orang Palestin dekat negeri Palestin tu, pergi ke Mesir. Bermulalah orang-orang, maknanya orang apa nama, orang Israel, Bani Israel duduk di Mesir. Bermula duduk di Mesir, eh. Palestin tetap Palestin. Dia bukan bandar yang glamour. Bandar glamour Mesir dan Mesopotamia, dua ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi orang Palestin dekat Palestin hidup macam biasalah. Dia hidup biasa-biasa aja. Dia bandar yang bukan terkenal, tapi laluan antara dua kerajaan besar, Mesopotamia dan juga Mesir. Mesti melalui Palestin. Jadi kalau tuan-tuan tengok, daripada Iraq nak pergi ke Mesir, mesti lalu Gaza, mesti lalu situ. Itulah, mesti lalu Palestin, mesti lalu Gaza. Itu memang tempat utama menghubungkan antara benua Afrika dan juga benua Asia. Maknanya Iraq kan dekat Asia, lepas tu belah-belah kita, Mesir ni dekat benua Afrika. Tengah-tengah tu memang Palestin. Kan? Maknanya sebelum wujudnya kapal terbang, itulah satu-satunya jalan. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa yang boleh tawan Palestin maka dia boleh menawan dunia. Memang betul ketika itu, eh? Sebab itu penghubung kepada dua benua. Okay? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okay. Nabi Ibrahim tadi berapa dia punya tarikh dia? 1800 tahun sebelum Masihi, eh? Okay. Nabi Musa kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel yang berada di Mesir telah menjadi hamba. Kan? Saya maknanya potong-potong cerita ni bagi pendek, eh. Tapi tuan-tuan biar nampak, nanti tuan-tuan balik bacalah sendiri, eh. Tambahkan lagi bacaan tu. Tapi biar nampak dia punya flow tu. Pendekkan cerita, 1400 tahun sebelum Masihi, Bani Israel telah menjadi hamba. Jadi Allah utuskan satu orang Nabi bernama Nabi Musa. Nabi Musa ni, misi antara dia adalah bawa keluar seluruh Bani Israel balik, ataupun pergi, bukan balik, pergi kepada Baitul Maqdis, iaitu Jerusalem. Jadi Jerusalem dah memang ada orang kat situ, orang Palestin. Ada yang beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim, ada yang tidak beriman. Jadi Nabi Musa bawa untuk pergi ke Baitul Maqdis. Jadi dia pun bawa, dah pendekkan cerita, Fir'aun pun dah tenggelam dekat Laut Merah, bawa sesat 40 tahun dekat
pegunungan Sinai 40 tahun kan, sebab dia menyembah, maknanya buat perangai, sembah patung anak lembu. Allah sesatkan, hilang dia punya heading tu ataupun arah dia tu kan, nak pergi tak jumpa jalan. 40 tahun sesat, banyak yang meninggal, termasuk pembantu Nabi Musa iaitu Nabi Harun meninggal. Kemudian akhirnya lepas 40 tahun Allah tunjukkan jalan, maka dia pun dah jumpa jalan. Jumpa jalan, maka dia pun lepas daripada Sinai. Lepas Sinai saja ada satu kota kecil, nama kota tu Arihah. Arihah ni maknanya wangian. Dalam versi bahasa Inggeris dia panggil Jericho. Arihah eh? Jericho eh? Jadi dekat Jericho ni, dia nak pergi Baitul Maqdis ni. Dekat Jericho ni, dia mereka mendapat tahu bahawa orang Palestin tidak mengalu-alukan kedatangan mereka. Nak masuk kena perang. Tapi nak senang faham, kita cuba faham waktu zaman tu memanglah. Kita Jerusalem contohnya, when dah memang aman duduk, tiba-tiba ada pendatang beratus ribu nak datang. Kita pun takkan bagi. Nak kena perang lah. Ha, jadi itu yang Nabi Musa akhirnya terpaksa, kalau nak masuk kena berperang. Bani Israel kata dekat Nabi Musa adalah dia, Nabi Musa selamatkan daripada Firaun. Perangai Nabi Musa pergi sekejap Bukit Tur Sina, sembah anak lembu. Oleh kerana buat perangai macam tu sesat 40 tahun, susah payah Nabi Musa ijtihad untuk perang. Apa kata Bani Israel? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Dirakamkan kisah dalam Al-Quran. Boleh tak kau pergi seorang-seorang berperang? Kami tunggu kat sini. Nanti dah menang panggil kami. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dah perang nanti panggil kami. Kami nak duduk sini eh. Boleh tak? Sebab apa? Bani Israel ni memang dia dalam genetik darah dia ada darah penakut. Ini bukan sebab kita benci dia, kita reka cerita, kita tuduh dia tak tahu. Memang betul Quran pun sebut, maknanya dia tak nak perang. Dia memang takut perang. Hadis pun maknanya membuktikan kisah-kisah sejarah dia. Dan pakar-pakar psikologi pun sebut, sebab dia pernah dihambakan dengan apa Firaun dan macam-macam benda berlaku pada dia tu. Jadi dia memang ada darah penakut. Kan? Jadi maknanya dia kata boleh tak? Itu yang Nabi Musa macam kecil hati sangat. Ni bahasa mudah faham eh. Saya tak cakap Nabi Musa kecil hati, macam bahasa mudah faham. Selaku kemanusiaan macam apalah korang ni macam tu lah eh. Dahlah tak nak pergi dahlah. Aku pun malah nak pimpin lah. Nabi Musa tak pernah jejak Baitul Maqdis. Dia pun bawa diri tak apalah, tak nak tak apalah. Eh? Kalau ikut versi orang Kristian dan orang Yahudi, Nabi Musa ni kemudian wafat di pergunungan Nebo. Pegunungan Nebo tu sekarang pada di Jordan. Maksudnya dia bawa diri, dia kata tak apalah, tak nak tak apalah. Bawa diri. Tapi bagi orang Islam, sebab Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi nampak Nabi Musa di kuburnya. Maka para sahabat tanya, di mana kuburnya Nabi Musa? Maka Nabi kata, dekat Kuthaybil Ahmar, pergunungan merah. Kan? Jadi ketika sahabat datang pada 636, kan, dekat sekitar 636 sekitar Masih itu, 637, 636, 637, mereka nampak satu kawasan pergunungan. Pada waktu petang, simbahan matahari itu menjadikan bukit dan gunung itu berwarna seakan-akan merah. Mereka tengok di situ ada makam, dan mereka berijtihad, situlah makam Nabi Musa AS. Kan? Sebab Nabi pernah tengok Nabi Musa itu bersembahyang di kuburnya, dan Nabi tahu kubur Nabi Musa di Kuthaybil Ahmar. Jadi Nabi Musa tak sempat eh. Jadi tahun Nabi Musa berapa? Sibuk? 400 tahun sebelum Masih eh. Saya nak cerita timeline biar kita tahu kat mana. Taklah kejap-kejap, kat mana eh. Jadi timeline tu maknanya aturan masa tu eh. Okay, sibuk 400 tahun sebelum Masih. Jadi tunggu, Nabi Musa tak balik-balik. Apa cerita ni? Menang ke kalah ke? Maka Allah turunkan wahyu kepada pembantu Nabi Musa. Nama budak ini atau nama pemuda ini adalah Yusha bin Nun bin Ephraim. Kemudian menjadi Nabi Yusha bin Nun. Jadi Nabi Yusha bin Nun inilah yang akhirnya dapat perintah, dah kau pimpin Bani Israel untuk pergi berperang untuk ke Jerusalem. Sebab Musa tak ada. Jadi Yusha bin Nun pun maknanya bertegas mesti semua kena ikut sertai. Maka mereka pun bergerak pergi ke Jerusalem. Sampai Jerusalem berperang. Kan?
Bani Israel ni hari kebesaran dia hari Sabtu. Kita hari kebesaran kita hari Jumaat. Okay, hari Jumaat. Hari Sabtu hari kebesaran Bani Israel. Bagi orang-orang Kristian hari kebesaran dia hari Ahad. Kan? Jadi mereka perang tu pada petang Jumaat, macam semalam lah cerita dia. Jadi apabila dah petang dah masuk waktu asar ni, perang-perang masuk je maghrib, mereka tak boleh perang sebab hari Sabtu. Bani Israel tak boleh buat apa-apa pada hari Sabtu. Jadi Nabi Yusha' bin Nun berdoa, ya Allah tolonglah Tuhan, berilah bantuan macam mana pun, biarkanlah sempat untuk kalahkan ni lah, untuk kami berjaya duduk dekat dekat Jerusalem ni. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberhentikan matahari. Matahari ni pernah berhenti sekali dalam sejarah maknanya kehidupan manusia. Dalam hadis pun Nabi sebut, tidak pernah matahari itu diberhentikan kecuali kepada Yusha' bin Nun. Ya, petang tu matahari itu berhenti, petang tu jadi panjang lah, dan mereka menang. Dan menang, mereka diterima masuk. Kan? Duduk bersama-sama dengan dengan penduduk di, yang berada Palestin di Jerusalem. Duduk sama-sama sebagai orang biasa. Mana duduklah, diterimalah. Taklah macam nak menumpang tapi menyusahkan. Mana at least paling kurang kau ada ada usaha untuk masuk, berperang, tunjukkan kehandalan. Dia taklah menumpang saja. Ya, bila berada di tempat kami, boleh sama-sama kerja, boleh sama-sama pertahankan Jerusalem, taklah duduk saja. Jadi dah menang dan dia diterima masuk. Tahun berapa tu? 1400 tahun sebelum Masihi. Okey. 1000 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Ketika itu dunia ni apa ada? Ketika itu dunia ni perpindahan antara zaman besi, zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. 1000 tahun sebelum Masihi. Kan? Jadi maknanya ada satu orang raja. Nama raja ni Jalut. Dia sangat gairah mencari besi sebab besi lebih keras daripada gangsa. Besi boleh dibawa senjata. Jadi dia cari kat gunung-gunung dan akhirnya banyak tempat-tempat dah ditawan, dia cari besi. Jadi akhirnya dia mendapat tahu bahawa Jerusalem ni bukit, tuan-tuan sekalian. Jerusalem ni kawasan bukit-bukit. Dia mendapat tahu bahawa Jerusalem ni banyak besi. Maka dia merancang untuk menyerang kota Jerusalem. Tujuan ambil besi. Orang aku tak kira. Maknanya dia akan bunuh semua orang. Yang penting besi nak ambil. Maka dengar benda itu 1000 tahun sebelum Masihi, maka penduduk-penduduk Jerusalem sama orang-orang Palestin ataupun Bani Israel yang duduk sama-sama semua rasa macam menggeletar. Ah sudah, macam mana ni, Jalut ni satu raja yang sangat hebat, biasa berperang. Maka mereka ramai-ramai minta kepada Nabi Bani Israel, boleh tak tolong minta doa, datangkan pemimpin yang boleh, yang boleh maknanya maknanya memimpin untuk perang ni. Maka bermunajat, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan satu orang pemuda. Pemuda ni petani saja. Nama pemuda ni Talut. Talut. Memula Bani Israel tak terima. Ish, banyak lagi macam bangsawan-bangsawan penghulu-penghulu kita. Kenapa sih petani ni pula yang di yang di mana yang dipilih? Tapi Allah kata dalam Quran, kenapa Allah pilih Talut dan Allah nak cerita tentang kepimpinan kena dia. Pertama, kelebihan ilmu, dan kedua kelebihan jisim. Jisim ni badan. Jadi Allah nak cerita, orang kalau nak jadi pemimpin, dua benda kena ada. Satu kena ada ilmu, satu lagi kena ada ada keterampilan kena ada lah. Dan kena ada gaya dia. Pemimpin ni ada gaya dia. Sebab tu kalau pemimpin di barat, kalau nak jadi menteri ke apa, dia ada kursus, dia panggil body language. Nak salam ada cara dia, nak ketawa ada cara dia. Itu memang dalam Quran pun sebut, kena ada kekuatan jisim. Selain daripada kekuatan-kekuatan memang fit tu, tapi mana kena ada gaya, ada karisma dia. Kena belajar. Kalau nak jadi pemimpin, kena belajar. Nak jadi imam, nak jadi penghulu, nak jadi apa pun, nak jadi pemimpin, kena belajar bergaya lah. Bukan bergaya tu Pak Tam bergaya, bukan . Maknanya memang ada karisma dia. Dia dipilih tu. Ai tak percaya lagi. Apa sih petani ni ada gaya? Tapi memang nampak gaya ni, ada gaya ni. Untuk membuktikan, Allah sebut dalam Quran kisah ini, Allah bagi satu kotak. Kotak ni namanya Tabut. Surah Al-Baqarah Allah sebut. Surah Al-Baqarah Allah sebut. Tabut. Dalam kotak ini ada apa? Mabaqiya. Ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam tu ada tongkat Nabi Musa,
ada barang-barang mukjizat Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Baru akhirnya Bani Israel kata, oh okeylah, memang barang-barang mukjizat tu ada kat dia. Betul lah, memang betul lah dia, dia yang dipilih, malaikat yang bawa, memang ada pada dia. Tabut, tabut. Sebab tu tabut tu sampai sekarang dicari oleh Bani Israel. Nanti saya cerita kenapa tabut tu boleh hilang dan bila dia hilang tabut tu. Dalam bahasa Inggeris, tabut ni Ark of Covenant. Tuan-tuan salinlah janji bunyi, nanti baru carilah tambahkan. Tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Jadi sebenarnya tak ada tulisan betul ke salah, tak ada. Tapi ada tulisan rasmi dia macam manalah. Tapi kalau kita dengar tu benar, tulis je janji bunyi je. Janji bunyi je. Tulisan ni kaedah merakam suara. Sekarang ni rakam ada video, ada recorder kan. Dulu kaedah merakam suara adalah tulisan lah. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Jadi maka Talut pun memimpin dengan orang-orang daripada Palestin atau Bani Israel. Memimpin untuk perang. Jadi perang ni dalam surah Al-Baqarah Allah cerita kisah dia. Dia berperang bukan dekat Jerusalem. Dia berperang dekat satu tempat. Bernama tempat tu bernama Bishan. Dalam orang apa nama? Orang Yahudi sebut Bishan. Bishan. Bisan. Orang Eropah sebut Bisan. Orang Arab sebut Bait Shian. Bait rumah lah, rumah. Okay, jadi maknanya di Bishan. Di Bishan. Maka di Bishan, Bishan ni tuan-tuan sekalian, kalau sekarang ni, jadi naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Sampai-sampai Bishan ni terkenal dengan dia ada banyak air mineral. Kalau kita pergi sekarang ni, memang banyak kolam-kolam air mineral. Kan Bishan. Itu yang dalam Quran Allah sebut. Kisah sampai tu tempat, Talut pesan kat tentera dia, kau jangan minum air banyak-banyak. Minum hanya satu cedokkan tapak tangan. Jumpa tak kita waktu kita tadarus bulan Ramadan? Jumpa tak kisah tu? Kau tak jumpa. Kau tak tahu dah 30 tahun kan. Kalau tak jumpa, kita tadabur sikit nanti kalau bulan Ramadan kali ni kan. Jadi Talut kata, jangan minum air kecuali satu cedokkan tapak tangan. Banyak pengikut-pengikut dia kata apa ni, bahasa nak senapam, apa ke benda arahan ni, jauh jalan haus-haus satu tapak tangan pula ni, benda lah. Ni bahasa nak senapam. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya bukan minum banyak ataupun sedikit itu, tapi kekuatan mental. Sebab kejap lagi nak, ataupun beberapa hari lagi ni, nak berlawan dengan satu orang raja yang kalau tak ada kekuatan mental tak boleh lawan. Sebab kekuatan mental. Kita ni tuan-tuan sekalian, benda yang kita suka, kita stop. Nak stop benda yang kita suka supaya tak memudaratkan kita, itu kekuatan mental. Macam tuan-tuan suka minum manis kan? Tapi dah kena kencing manis. Nak stop manis tu, dia kena ada kekuatan mental. Ada orang yang dah kena kencing manis pun, lantaklah durian. Nak stop tu kena ada kekuatan mental. Jadi mana orang boleh stop apa yang dia suka, itu orang mana latihan adalah kekuatan mental. Sebab tu bulan Ramadan kita disuruh berhenti makan, berhenti minum, tak boleh buat hubungan dengan antara suami isteri. Kita nak tapi tak boleh. Itu kekuatan mental. Itu yang berlaku ketika 1000 tahun sebelum Masihi itu. Betul. Beberapa hari lepas tu jumpa tentera Talut yang minum satu cedokkan tapak tangan saja yang berani ke depan. Yang lain, tak boleh ramai kau, mati kita. Tak boleh, tak boleh. Semua nak berundur. Yang minum satu cedokkan tapak tangan tu je, yang ke depan. Termasuk satu orang budak. Budak tu belasan tahun. Nama budak tu Dawud. Jadi akhirnya, peperangan tu, jadi Dawud yang bersama Jalut. Maknanya side by side. Side by side bersama-sama ni kan. Sampai akhirnya, ketika peperangan dulu nak jumpa raja dengan raja, kena tempuh dulu dengan tentera hulu balang dengan panglima dulu. Jadi ketika dah sampai dekat, Talut tu dah agak cedera parah dah. Maka Talut kata apa? Daud, sekarang aku berharap pada engkau je lah. Tolong maknanya nak lawan. Aku memang dah tak ada, dah berdarah, dah luka apa semua. Maka Daud yang dapat membunuh Jalut. Dan maknanya berjaya peperangan itu. Yang dapat bunuh dia adalah Daud. Daud tu kemudian jadi Nabi, dia panggil Nabi Daud lah. Maka tuan-tuan sekalian, balik dengan kemenangan, sampai Jerusalem,
orang-orang Palestin dan orang-orang Yerusalem, maknanya orang-orang Palestin dan Bani Israel yang sama-sama duduk di situ meraihkan kemenangan itu. Akhirnya mereka bersetuju untuk melantik Talut sebagai pemimpin. Bermulalah Bani Israel menjadi raja kepada bumi Palestin pada 1000 tahun sebelum Masihi. Itu baru bermula dia. Kan kalau nak cakap oh itu tanah Israel, tak, hanya 1000 tahun sebelum Masihi. Itu pun sebab Nabi berdoa untuk supaya Talut ini jadi raja. Kemudian Talut mengahwinkan anak perempuannya dengan pemuda ini tadi. Siapa pemuda ini tadi? Daud. Maka daripada Daud yang hebat dan juga anak perempuan kepada Talut, lahir anak yang super hebat, iaitu Sulaiman alaihissalam. Sulaiman lagilah super hebat. Allah anugerah kerajaan dia luar biasa. Bukan saja dia boleh memimpin manusia, angin, binatang, malahan jin-jin juga tunduk kepada dia. Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ni berkurang 950 tahun sebelum Masihi. Kan? 950 tahun sebelum Masihi. Tentang muslim muslim sekalian. Okey. Kemudian berlalu masa. Berlalu masa, anak-anak Nabi Sulaiman jadi raja. Pada tahun 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi, datang satu orang raja daripada Mesopotamia. Ingat tak tadi bandar besar apa dia? Mesopotamia dan Mesir. Tengah-tengah ni taklah besar sangat, walaupun apa nama Nabi Sulaiman, maknanya ketika-ketika besar, tapi maknanya taklah sebesar Mesir dan juga Mesopotamia. Datang satu orang raja daripada Mesopotamia, namanya adalah Nabuchadnezzar. Tuan-tuan salin dia jadi bunyi macam tadi sebut ni. Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni raja, dia tawan Jerusalem, hancurkan kota Jerusalem, angkut semua orang Jerusalem, sama orang Palestin ataupun Bani Israel, menjadi hamba dekat Babylon. Termasuk beberapa orang nabi daripada Bani Israel, iaitu Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel, kalau ikut maknanya Alkitab dan Zulkifli kita berkenal sebab di antara 20 orang 25 orang rasul yang disebut dalam Quran. Itu masuk situ. Itu yang diorang kalau petang-petang diorang akan, lepas diorang bekerja jadi hamba, diorang akan duduk dekat sungai Babylon tu, kemudian dia menyanyi. Nyanyian tu dirakamkan dekat diorang punya kitab, apa nama, Zabur. Kalau tuan-tuan pernah dengar In the River of Babylon. Pernah kan tak lagu tu? Lagu Bible. Tapi maksudnya sebenarnya lagu ni nyanyikan ketika itu menjadi hamba tu. Tuan-tuan sekalian, jadi hamba dekat apa nama, jadi hamba dekat Iraq, dekat Babylon, dekat Iraq, dekat Mesopotamia, dekat Babylon. Okey. Kemudian datang satu orang daripada Parsi. Nama orang ni Cyrus the Great. Cyrus the Great ni kalau mengikut sebahagian pandangan ulama, dialah Zulqarnain yang disebut dalam Quran. Mengikut sebahagian ulama, jadi Zulqarnain ni disebut tapi individunya tak disebut siapa-siapa dia. Jadi ada banyak khilaf. Ada kata Cyrus the Great, ada kata bukan, ada kata Alexander the Great. Dan banyak ulama Islam kata Cyrus the Great. Datang Cyrus the Great daripada Parsi, tawan apa nama Mesopotamia, tawan Babylon, kemudian bebaskan orang-orang Bani Israel dan juga Palestin, pulangkan balik dekat Jerusalem. Mereka bangun balikkan Jerusalem. Muslimin dan muslimah hadirin sekalian. Okey. Tahun berapa? Lebih 500 sebelum Masihi lah. Belum masa. Satu Masihi Nabi Isa lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Jerusalem bawah kerajaan Rom. Kerajaan Rom ni diasaskan pada tahun 30 sebelum Masihi. Mengasaskan kerajaan Rom ni namanya adalah Kaisar Augustus. Yang mengisytiharkan dia adalah maharaja Rom pertama 30 sebelum Masihi. Tahun 30 sebelum Masihi. Okey. Jadi Kaisar Augustus ni dia dapat kuasa daripada pakcik dia.
Nama pakcik dia Julius Caesar. Julius Caesar. Jadi nama bulan-bulan Masihi ni, bulan-bulan Masihi ni dinamakan dengan pemimpin-pemimpin, ada dewa-dewa dan sebagainya. Jadi bulan Julai itu adalah sempena dengan Julius Caesar tu. Kan? Jadi bulan Julai ada berapa hari? 31 hari, betul? Betul ke? Betul ke? Saya tak tahu ni, betul? Betul. 31 30. Kemudian bulan seterusnya Syah. Okey, bulan seterusnya kita berhenti tempat Syah. Jadi kerajaan Rom diasaskan tahun berapa? 30 tahun sebelum Masihi, eh. Maksudnya jadi maknanya diasaskan oleh Kaisar Augustus. Augustus ni dapat daripada pakcik dia belum maharaja Rom lagi. Nama dia Julius Caesar kalau kita banyak dengar lah. Jadi bulan Julai diambil sempena dengan nama Julius Caesar tu. 31 ketika kerajaan Rom mengisytiharkan maharaja pertama dia iaitu Kaisar Augustus, diambil nama bulan selepas itu, diberi nama dia Ogos. Kan? Sebab dia maharaja pertama, bulan Julai 31 sepatutnya lepas tu 30, kan, dia nak juga bulan Ogos tu 31 juga. Jadi apa dia buat, dia ambil satu hari, di adjust balik daripada bulan Februari, letak dekat bulan Ogos. Lepas tu bulan Ogos ada 31, Julai 31. Sebab dia maharaja pertama, pakcik dia tu istiakan Julai, dia istiakan Ogos 31 31. Kan, ada raja boleh buat lah. Kan, datang sekilas, eh. Okay, jadi ketika Nabi Isa lahir, maknanya Jerusalem bawah orang Rom. Jadi kat situ dia ada orang Rom, dia ada orang Bani Israel, dan dia ada orang Palestin. Okey. Okey. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi Isa ni lahir-lahir, tuan-tuan sekalian, maknanya kemudian dia membesar. Dia membesar dan membesar dan membesar. Ketika itu yang gubernur Jerusalem, orang Rom lantik orang bapa dia orang Rom, mak dia orang Jerusalem, orang Bani Israel lah. Bapa dia macam tu. Okey. Jadi ketika Nabi Isa lahir, dia rasa macam, budak ni boleh cakap dekat bayi lagi, kalau besar nanti mesti nak rampas kuasa aku. Itu yang dia nak bunuh Nabi Isa. Maka mak Nabi Isa, siapa nama anak Nabi Isa? Siti Maryam. Siti Maryam bawa lari Nabi Isa daripada Jerusalem, pergi ke Mesir sekejap, kemudian balik ke kampung dia. Kampung dia nama dia Nazareth. Nazareth. Jauh, lebih kurang 200 km lah di Jerusalem daripada Nazareth sana tu. Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Nasirah, Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Sebab itu orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang berasal daripada Nazareth. Orang Arab panggil Nasrani. Kan? Ketika Portugis datang serang Melaka 1511, kemudian dia dah balik, dia dah kalah, diserah pada Belanda. Belanda serah kepada British. Ada lagi anak-anak keturunan Portugis tu, kita panggil dulu orang Nasrani tau. Lepas merdeka, dibuang Na tu jadi Serani. Orang Serani tu orang Nasrani. Kalau ada kawan-kawan orang Serani, cuba tengok. Atuk awak punya surat beranak boleh tengok tak? Bangsa Nasrani. Kan? Orang Portugis bermula. Keturunan ada, kan? Sekarang ada orang Serani daripada Melaka, kan? Dan itu kalau ikut atuk-atuk dulu, bangsa Nasrani. Nasrani itu istilah bagi Nasirah. Maknanya orang daripada Nazareth. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Isa membesar, kemudian umur sekitar 30 tahun Nabi Isa pun datang ke Jerusalem. Tengok-tengok ahli kitab semua dah macam-macam hal buat, itu yang dia fight untuk bawa betul-betul ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia difitnah dan nak dihukum bunuh. Maka Bani Israel semua berusaha untuk membunuh Nabi Isa dan nak disalibnya, tapi pengikut Nabi Isa yang diserupakan Nabi Isa diangkat ke langit. Kan, dia ke langit. Jadi lebih kurang dalam tahun 33 Masihi, ada kata 27 Masihi, maknanya itu khilaf tersebut tahunlah. 33 Masihi, ada kata 27 Masihi. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian,
tahun 70 Masihi, 70 Masihi, Bani Israel dia memberontak dengan kerajaan Rom. Dia nak berlepas diri di kerajaan Rom. 70 Masihi, Rom hantar tentera hapuskan Bani Israel yang berada di Jerusalem. Dan pada tahun itulah kotak tabut hilang dari tangan dia. Ingat tak tadi itu kotak tabut diberi pada siapa? Siapa ingat? Talut, eh? Talut. Tarikh dia ingat tarikh dia lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi, eh? Ha, malah talut tu hilang. Jadi sebab tu talut, tabut tu Bani Israel cari sampai sekarang. Dan sebab tu ketika dia dapat buat negara 1948, dia gali seluruh Palestin, tempat-tempat sejarah Palestin, dan dia sedang nak cuba gali ke bawah Baitul Maqdis. Apa tujuan dia gali itu? Dia nak cari tabut tu, kotak Ark of Covenant tu. Jadi 70 Masih Rom serang habis angus kan Jerusalem. Itu yang Bani Israel tidak ada lagi dekat sekitar Jerusalem, bersepah-sepah kat muka bumi ni. Sepah-sepah, eh? Dia tahun 70 Masih. Tahun 160 Masih itu ada sekali lagi pemberontakan pun tidak berjaya. Jadi orang Rom ni memang sangat membenci Bani Israel. Hai? Ha, tuan-tuan silen. Dan jadi mana, dan juga termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa adalah orang Bani Israel. Ha, termasuk Nabi Isa juga. Okey. Pendekkan cerita. Takdir Tuhan, keturunan-keturunan Agustus tadi ni, keturunan-keturunan Kaisar Rom ni, orang Rom tadi ni 300 tahun sebelum Masih, 300 tahun Masih, ya. 300 Masihi. Ketika itu Maharaja Rom memeluk ajaran Nabi Isa. Nama Maharaja itu Konstantin. Itu yang diberi nama kota Konstantinopel tu, daripada Konstantin tu, kan? Jadi dialah memeluk ajaran Nabi Isa. Maknanya waktu tu tak ada ajaran lain, banyak ajaran tauhid Nabi Isa lah, mana ahli kitab lah. 300 Masih. Okey. Jadi kerajaan Rom ni berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Dibina banyak gereja-gereja. Dekat Jerusalem dibina 3 buah gereja pada 300 tahun Masihi itu. Satu gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau ikut versi orang, maknanya orang Kristian, tempat Nabi Isa tu disalib lah. Tapi Quran sebut dia tidak disalib. Yang kedua, Holy Sepulchre ni tempat Nabi Isa disalib kalau ikut orang Kristian. Church yang kedua dibina dekat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa lahir. Dekat Nabi Isa lahir tu dibina sebuah gereja juga dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity. Dan dekat sekitar Mount of Olive, tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Kan? Diangkat ke langit tu, orang Kristian juga percaya Nabi Isa diangkat ke langit, tapi bagi versi dia kena salib dulu. Kena salib dulu baru diangkat ke langit. Kita orang Islam tidak pernah disalib, dia terus diangkat ke langit. Kan? Orang Kristian juga percaya Nabi Isa nanti diturun akhir zaman. Kan? Melawan antikrist. Antikrist ni istilah untuk dajjal. Maknanya antikrist ni istilah untuk yang berlawan dengan Christ lah, dan berlawan dengan Isa tu. Dajjal, eh? Dia percaya macam tu juga. Okey. Jadi maknanya, dan dibina satu dipanggil Church of Iliona. Church of Iliona. Saya cerita ni tuan-tuan salin je, nanti boleh bahan baca. Jadi nampak apa dekat masyarakat dekat sekitar Jerusalem. Kita kan cerita pasal masyarakat Jerusalem, eh. Tuan-tuan sekalian, itu pada tahun 300 tahun Masihi, eh. 300 Masihi. Okey. Jadi mana kerajaan Rom yang bawa ajaran Nabi Isa, kan? Sampailah tuan-tuan sekalian kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kalau paralelkan atau samakan dengan tahun Masihi, siapa boleh jawab? Nabi kita Muhammad lahir tahun berapa Masihi? Ha, siapa boleh jawab? 570. 570 Masihi, eh. 570 Masihi Nabi SAW lahir. Okay. Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Okey. Nabi berhijrah. Ulu pening kelas sejarah. Pening bertarikh kan. Tak salah je. Nabi berhijrah tahun 622 Masihi. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Nabi wafat 632 Masihi. Kan? Jadi itu empat tarikh lah penting. Nabi lahir 570,
Nabi dapat wahyu 610, Nabi berhijrah 622, 622, dan Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi. Apa yang ada pada 632 Masihi itu? Maksudnya waktu Nabi wafat, apa yang ada? Apa yang ada tuan-tuan sekalian dalam dunia ni? Dalam dunia ni ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar. Dua kerajaan besar, Rom tadi itu, dan juga Parsi. Dua laluan besar, laluan rempah dan laluan sutra. Spice route dan silk route. Laluan rempah ni daripada mana? Laluan rempah daripada Guangzhou sekarang, melalui semenanjung tanah Melayu, pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kenapa rempah ni perlu? Rempah bukan saja untuk makanan, tuan-tuan sekalian, rempah ni juga untuk ubat-ubatan orang luka-luka. Perang dulu, kalau luka-luka, ubatnya apa? Rempah-rempah ni, tuan-tuan sekalian. Dan laluan sutera. Laluan sutera tu bermula Zian. Pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada Rom dan juga Parsi. Jadi dua-dua laluan ni pergi ke Rom dan juga Parsi. Itu ada, itu dua tu. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi wafat 632 kan, diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, diganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar perang dengan dua-dua ni, Rom dan juga Parsi. Zaman Sayyidina Umar, Rom dan juga Parsi. Zaman Sayyidina Umar, dua kerajaan besar tombang, Rom apa Parsi tombang, Rom sebahagian besarnya tombang, dan dua laluan besar Islam, laluan rempah Islam, laluan sutra Islam. Dua-dua ni Islam, tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu, kita laluan rempah ke laluan sutera? Kita laluan rempah. Kita laluan rempah, satu lagi laluan sutera. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang tombang tanah-tanah Rom adalah Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis dapat ditawan oleh apa nama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika sampai di Baitul Maqdis, Sayyidina Umar panglima Islam jadi bertemu dengan ketua Rom, ketua agama dekat apa nama dekat Jerusalem. Ketua agama tu kata, aku ada satu berita ni, tapi berita ni aku nak berbincang dengan orang nombor satu Islam, iaitu Umar. Panggil Umar daripada Madinah. Itu Sayyidina Umar datang daripada Madinah pergi ke Jerusalem. Rupa-rupanya Baitul Maqdis adalah tanah wakaf, kau jangan rampas. Dan orang Islam tahu benda itu. Maka kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar. Bermulalah tanah wakaf daripada syariat Nabi Isa dan Nabi-Nabi terdahulu diserahkan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis kita tidak rampas, diserahkan tanah wakaf tu. Sebab itu secara maknanya undang-undang ke secara maklum, orang Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu, itu bukan milik dia, dah diserahkan wakaf tu kepada tangan orang Islam. Sayyidina Umar sendiri ambil. Dan ketika itu Sayyidina Umar pun membuat satu perjanjian, dipanggil perjanjian Al-Ahdul Umariyah. Al-Ahdul Umariyah tu, okey, pendekkan cerita, perjanjian itu, orang Islam kan bayar zakat. Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam, dia tak bayar zakat. Dia bayar jizyah. Dia bayar jizyah. Kan sama-sama bayar, betul? Islam bayar zakat, yang ni tak bayar zakat, takkan kau nak tak bayar apa-apa? Bayar jizyah. Sama-sama bayar, hak sama-sama dilindungi. Hak sama-sama dilindungi. Orang Islam takkan rampas apa-apa tanah orang-orang Nasrani atau orang Rom di situ dan menghormati. Sebab itu ketika sampai dekat Baitul Maqdis, ingat tak tadi ada tiga gereja? Kan? Satu tempat Nabi Isa lahir, satu tempat Nabi Isa apa nama disalib kalau ikut Kristian, satu lagi tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Kan? Ada tiga gereja kan? Jadi Sayyidina Umar mula-mula sampai Baitul Maqdis minta patriark, maknanya Sapienus ni, maknanya patriark ataupun padri yang jaga atau pemimpin Jerusalem ni, tunjukkan aku Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis tak ada kena mengena dengan apa nama, dengan orang Kristian. Kan? Dia adalah orang Yahudi, kata tu masjid dia. Jadi Kristian waktu tu buat tempat pembuangan sampah. Jadi Sahabat perintahkan 4,000 sahabat, buka baju semua, buka serban, bersihkan kawasan Baitul Maqdis. Semua gotong royong bersihkan daripada sampah-sampah ni. 637 Masihi. Nabi wafat tadi berapa? 632 kan? 637. Buka serban, Sayyidina Umar masih buka serban.
gotong royong bersihkan, sebab Baitul Maqdis jadi tempat pembuangan sampah. Sebab orang Kristian tak ada, tak ada kena-mena, dia tak ada, tak ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Kita berebut dengan Yahudi. Yahudi kata itu tanah dia. Dia kata, kan? Jadi maknanya bersihkan. Kemudian dah bersih sampai waktu asar, Sayyidina Umar kata jom kita sembahyang. Jom sembahyang sama-sama menghadap ke arah Kaabah. Mula-mula tempat Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Tempat itu di, di, dipanggil sebagai Masjid Umar yang pertama. Masjid Umar yang pertama dekat dalam Baitul Maqdis. Sebab tu dekat Baitul Maqdis tu ada satu Masjid Umar. Itu tempat mula Sayyidina Umar mula-mula bersihkan. Kemudian esoknya Sayyidina Umar diajak berjalan tengok kepada gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre tu tempat, kalau ikut Kristian, tempat Nabi Isa kena salib tu kan. Jadi sampai waktu asar, jadi sahabat, seorang sahabat azan asar, maka padri kata tak apa, silakan, silakanlah sembahyang dekat dalam gereja. So Umar kata tak, kalau aku sembahyang kat sini takut nanti orang Islam akan cakap, oh, Umar pernah sembahyang kat sini, so gereja ni kita punya, maka orang Islam akan rampas gereja ni. Aku tak nak, mana aku hormat. So Umar langkah 40 langkah, langkah 40 langkah kemudian sembahyang di situ. Kemudian tempat itu dijadikan Masjid Umar yang kedua. Jadi Masjid Umar yang kedua ni ada dalam Jerusalem. Kan? 40 langkah sungguh tuan-tuan sekalian. Saya kalau bawa orang-orang ke sana, dekat pintu Holy Sepulchre tu, saya kata, jom kita langkah 40 langkah. Tapi besar-besar sikit lah. Sebab Umar kan besar. Kita orang Melayu kan kecil-kecil. Kan? 40 langkah sungguh. 40 langkah sungguh. 40 putar-putar kat pintu Masjid Umar. Kan? Masjid Umar maknanya yang kedua. Esoknya, orang-orang Rom yang berada di Yerusalem maknanya ajak Sayyidina Umar untuk pergi ke Church of Nativity dekat Baitul Lahm. Baitul Lahm tu lebih dalam 20 km lah. Pergi ke sana sampai juga sampai waktu asar. Waktu asar, tak apalah, silakanlah untuk sembahyang. Sebab kata tak, aku hormat. Aku takkan sembahyang dalam gereja kau, aku hormat tempat sembahyang kau. Maka Sayyidina Umar ambil satu batu, kan? Debaling batu tu. Debaling tempat jatuh tu, maka dia kata, jom sama-sama kita sembahyang kat sana. Di depan Holy Sepulchre tu ada Masjid Umar yang ketiga. Kan? Jadi kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan boleh tengok jauhnya Sayyidina Umar baling tu. Masjid Umar tu besar kan. Nampak lagi macam berapa meter, kalau ikut meter dia berapa, saya ingat dekat hampir 500 meter katlah. Kan? Mungkin mungkin kurang betul sikit macam tu. Boleh bayangkan kalau tangan dia kan besar kan. Sayyidina Umar kan betul kena besar. Dia baling tu, jom sembahyang situ. Itu Masjid Umar yang ketiga. Jadi kalau orang tanya ada berapa Masjid Umar sekitar Baitul Maqdis, kan? Ada tiga. Satu dekat dalam Baitul Maqdis, Aqsa. Satu dekat Jerusalem, dekat Holy Sepulchre. Satu lagi dekat apa nama? Dekat Baitul Lahm. Okay? Sain Sayyidina Umar jamin, kau bayar jizyah, jamin keselamatan. Jadi dipersaudarakan orang Rom dan orang Arab. Dipersaudarakan. Dan kemudian Islam ni datang, dia bukan nak menjajah tau. Islam ni, waktu tak pernah Islam ni jadi istilah sebagai dipanggil apa nama, kalau British ke datang kan dipanggil sebagai penjajahan, colonize kan. Tak pernah Islam tu kata dia colonize. Maknanya Islam datang jamin keselamatan. Dan apabila orang tu, dan apabila nampak keadilan Islam, orang Rom banyak, ramai-ramai banyak masuk Islam. Macam orang Parsi lah. Orang Parsi kan lepas Islam dapat menawan Parsi kan ramai-ramai masuk Islam. Orang Parsi. Jadi ramai-ramai masuk Islam, ramai-ramai Muslim. Maka mereka duduk. Tapi ada juga baki-baki yang mereka tu maksudnya masih lagi agama Nasrani lah. Dan tuan-tuan, berlalu masa, belum masa, akhirnya orang Rom ni pun sudah meninggalkan bahasa dia dah. Pun dah cakap Arab juga. Jadi apabila dah bercakap Arab, dah berbudaya Arab, dah kira macam orang Arab lah. Cuma agama je bukan Islam. Duduk sama-sama kat Baitul Maqdis. Orang Bani Israel tak ada. Ingat tadi, Bani Israel kena halau daripada Jerusalem, tahu apa? Siapa ingat tadi? 70 Masihi. Ingat tadi kan? Dia tak ada. Tak ada. Sampailah tuan-tuan sekalian, duduk sama-sama pada tahun 1099, orang-orang Nasrani daripada Eropah datang ke Jerusalem, tawan Jerusalem, sembelih orang Islam seluruhnya, 70,000 orang dekat Baitul Maqdis. Kan? Tuan-tuan sekalian, dalam badan kita ni, darah kita kan lebih kurang 8 pint ataupun kalau orang ASEAN 4 liter kan. 4 liter ke 5 liter kan. Tuan-tuan boleh tak bayang? Katakan 5 liter lah nak senang kira kan. 70,000 kali 5 liter. Berapa banyak tuan-tuan sekalian? Siapa cikgu matematik ke depan ni? Apa? 7 kali 5 apa? 35 kan? 350,000 liter darah dekat Baitul Maqdis. Disembelih semua 70,000.
1089 atau 1099. Nanti berlaku apa di Jerusalem. Maka tentera salib daripada Eropah menguasai Jerusalem. Kan? Jadi orang-orang sama ada orang-orang Islam atau orang Nasrani yang Arab ni memang sangat-sangat susah tentang sekalian. Maka datang satu orang pemimpin. Nama pemimpin ni Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Aduh, apa kepanjang nama tu salingnya tentang sekalian eh. Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni dia gerakkan satu perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia buat dua buah mimbar. Dia bernazar, kalau aku berjaya bebaskan Palestin, aku nak wakafkan mimbar ni, satu kat Masjid Masjid Aqsa, satu lagi kat Masjid Nabi Ibrahim kat Hebron. Mimbar tu memang memang istimewa. Dibuat secara pasak dan tanggam, tak ada paku. Betul, nanti ada lah kalau kita sesi lain kita ceramah penglibatan orang Melayu kan dalam pembuatan pada ketika itulah. Saya tak nak obses sangat macam orang Melayu datang sana ke, tapi nanti kita boleh bincang dalam bab mimbar Al-Aqsa aja. Sebab bunga-bunga dia bunga-bunga daripada Nusantara. Tentang muslim-muslim sekalian, tapi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki tak sempat membebaskan Aqsa. Dia meninggal syahid pada 1174 Masihi. Tak sempat. Meninggal dia 1174 Masihi. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tuan-tuan sekalian, bermulalah perjuangan yang lebih lagi agresif daripada Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Salahuddin dapat mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Dalam peperangan yang terkenal, peperangan Hittin. Hittin ni dia dekat dengan Nazareth, bukan 200 km Jerusalem. Tentera salib beria kan, mana berjalan akhirnya kalah kat situ. 200 km lebih kurang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak, dah kalahkan tentera salib, bergerak pergi ke Jerusalem. Dekat Jerusalem waktu tu hanya dijaga oleh satu orang jeneral salib aja. Kan? Kalau ikut sebagian sejarah kata nama dia Balian, son of Godfrey, Balian. Maka ketika dah kepung, maka Salahuddin panggil, pergi panggil pemimpin jeneral kamu. Maka keluar Balian. Balian kata, okay, kau mesti nak tawan Baitul Maqdis ni kan? Atau Jerusalem? Tak apa, aku akan bakar seluruh bangunan-bangunan dekat sini. Biar kita lus-lus lah. Kau pun tak dapat apa pun. Kan? Mesti kau akan bunuh seluruh orang-orang salib yang berada di Jerusalem. Sebab 100 tahun dulu, kita bunuh orang Islam 70 ribu. Apa kata Salahuddin? Aku tak akan buat demikian. Habis kau tak nak balas dendam? Aku tidak akan buat demikian. Guruku berbeza dengan guru kamu dan guru mereka semua. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Serahkan Jerusalem, aku jamin keselamatan 100,000 orang salib yang berada di Jerusalem. Jadi Balian kata apa? Kalau betul katamu, under this term, I'm surrender Jerusalem. So Jerusalem diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masihi. Dan orang 100,000 seorang pun tak dibunuh. Diiring pergi ke Aqqa, pergi ke bahagian laut, bahagian Palestin saja. Maka tuan-tuan sekalian, hidup balik orang Islam, maksudnya maknanya sejahteralah sekitar Jerusalem. Sampailah tuan-tuan sekalian. Okey, itu habis zaman klasik eh. Kita masuk zaman moden. Itu baru mukadimah tadi tau. Ni baru masuk isi ni. Itu tu mukadimah tuan-tuan sekalian. Aduh ustaz, lutut dah sakit ustaz. Pinggan dah. Okay, saya pendek-pendekkan untuk detail bahagian kedua tu kita sambung tahun depan. Tahun depan 2 hari lagi kan. Sambung tahun depan banyak umur merasa insya-Allah. Tuan-tuan sekalian eh. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian eh. Okey. Jerusalem ni tuan-tuan sekalian berada lepas zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Pendekkan cerita, dia dijaga oleh kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah dijaga, ni pendekkan cerita tau. Kerajaan Utsmaniyah sampai daripada kurun ke-15, 16, 17, 18, 19 Utsmaniyah sampai pada 1924. Tahun depan 2024, genap 100 tahun. 1924 Kerajaan Utsmaniyah dihapuskan daripada sejarah umat Islam. Kan? Genap satu tahun depan. Sebab itu
mana-mana ulama dunia tuan-tuan sekalian cerita tahun depan ada satu satu kebangkitan yang besar Islam. Dalam hadis pun disebut sebab 100 tahun 100 tahun ya. Saya berbalik daripada Iraq. Kan berbual dengan ulama-ulama yang di sana, imam-imam di sana menyebut benda yang sama tuan-tuan sekalian. Kebangkitan 100 tahun. Kan? Ha, macam mana cara dia? Itu Allah punya kuasa. Kita tak tahu. Kan? Ha, kebangkitan umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian ya. Pada pada mananya Suara 24 dihapuskan sejarah, maka Jerusalem dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Maka British tuan-tuan sekalian, dia buat satu perjanjian dinamakan perjanjian Balfour. Balfour ni dalam perjanjian tu ditulis Jerusalem nanti bakal diberi kepada balik kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Ha, mana diberi kepada orang Yahudi. 1948 secara rasminya British cuba mengiktiraf bahawa tanah Palestin itu sebagai tanah tanah orang Yahudi. 1948. Ha ni tuan-tuan sekalian eh. Ha, itulah bermulanya sejarah macam mana Israel tu maknanya Palestin boleh berada daripada daripada ketangan ketangan orang Yahudi. Dulu tuan-tuan sekalian eh. Macam mana kita nak buat sebuah negara? Kita kalau nak buat sebuah negara, kita kena mendapat pengiktirafan daripada negara lain. Negara lain iktiraf kita. Contoh, zaman Melaka, zaman Melaka. Okay, Melaka pun mengisytiharkan. Sultan Melaka pertama mengisytiharkan. Okay, kita adalah kerajaan Melaka. Maka dia hantar utusan ke mana negeri-negeri lain. Maknanya buat persahabatan. Dan negeri-negeri lain mengiktiraf. Okay, ini sebuah negara. Itu itu dulu. Ha, cara. Jadi, dulu mana-mana orang nak buat negara. Antara yang masyhur sama ada dia membuat perhubungan dengan Utsmaniyah atau dengan British. Kan? Ha, dua tu. Sampai Perang Dunia yang pertama, wujud. Dulu tak nama PBB, tapi macam itulah kesatuan tu. Siapa nak buat negara kena ada pengiktirafan ni, PBB ni lah. Tapi Perang Dunia pertama bukan nama PBB lagi eh. Perang Dunia kedua pun nama PBB. Sebab itu tuan-tuan sekalian, 1948 apa jadi? Tiba-tiba PBB yang ke mananya ketua dia US, ketua dia British, France dan sebagainya, iktiraf negeri Israel. Sebab itu tiba-tiba Palestin tak ada. Bukan sebuah negara. Sampai sekarang lah. Palestin bukan sebuah negara mengikut undang-undang dan peta dunia. Tak ada. Kan? Tentang-tentang kita sebagai orang Islam, kita tahu. Dulu namanya Palestin. Sebab itu kita kata tu Palestin. Tapi bagi orang Eropah, tak ada. Bagi dia tak ada. Itu Israel. Bagi dia. Walaupun sejarah rampas apa semua. Ha ni tentang-tentang. Ha, sebab itu orang Yahudi ataupun orang-orang Yahudi sekarang ni memang memang dia sama ada memang memang langsung memang dia usaha untuk tak ada Palestin. Ataupun kalau ada pun, dipanggil, dia cuba cadangkan two-state solution. Two-state solution ni, kau iktiraf juga Israel, kita bagi sikit je tanah sebagai negara Palestin. Itu yang Hamas tak nak. Kau datang rumah kita, kau duduk kat rumah kita, tiba-tiba, okay, ruang tamu, dapur, apa semua, tinggal bilik air satu, tinggal punya. Mana boleh? Ini semua kita punya. Kan? Dia boleh bagi macam tu. Itu yang Hamas tak boleh. Kan? Itu yang jadi kan? Dan juga kebanyakan Palestin berperang. Tuan-tuan boleh cuba bayang sebenarnya British ni satu masalah macam itulah tuan-tuan sekalian. Apa jadi pada saudara-saudara kita selatan Thailand? Perjanjian British Siam. Padahal orang-orang Patani itu perang beratus tahun melawan Siam. Ada Siam kalah, ada Patani kalah. Ada Siam kalah. Mana perang itu berterusan. Tiba-tiba British buat perjanjian, okey, selatan Thailand serah eh, kepada kepada Siam. Tiba-tiba kata kita duduk ke Shah Alam, tiba-tiba okey Shah Alam ni sekarang tiba-tiba menjadi di bawah Australia eh. Mestilah kita akan melawan apa hal? Ha, British punya kerjaan. Kan? Jadi sama juga dengan Palestin. Tiba-tiba kita duduk baik-baik, okey, sekarang negara ni negara Israel eh. Ha, negara Israel. Okey, kau mesti kau undang-undang ni kena bayar cukai ni kena itu dan semua. Itu dia orang melawan. Kan? Dan kalau kita di tempat dia orang pun mestilah kita akan apa tiba-tiba jadi macam ini. Mestilah ada perjuangan untuk membebaskan negara asal tu. Jadi saya setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aku qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilin muslimin fa ya fawzan mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.